Senang betul KL sekarang ni. Di musim-musim apa tu, PKP ni kan, bulan puasa pula tu. Saya tadi baru lepas hantar barang dekat KLCC. So hari ni hari Ahad, nak tengok potensi order untuk Grab hari ni macam mana. Sebab semalam krik krik. Okey, kita tengok selepas ni. Tapi sebelum tu, selamat datang ke channel TV Huru Hara by Cik Lim Pilot. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng. Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini alhamdulillah, hari ini adalah hari Ahad, 3 hari bulan 5. Minggu kedua di dalam bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah hari ini saya start tadi pukul 11:30. So sekarang sampai waktu sekarang last order job saya pukul 1:17 tadi. Dah ada 5 job lah sampai sekarang ni. Last kali tadi hantar dekat KLCC, hantar Grab Express kan, hantar barang dekat KLCC. Ha, ini lagi best cerita hari ni. Nampak tak ni barang ni? 1, 2, 3. Tadi saya hantar, saya dapat job Grab Express daripada TTDI ke Lorong Bukit Pantai Bangsa. TTDI sana tu dia hantar kuih untuk kawan dia buka puasa katnya. Dia Chinese, hantar kepada Melayu. So sampai dekat Lorong Bukit Pantai, penerima ni tanya saya, tadi daripada rumah kawan dia tu ke? Saya cakap ya. Dia kata boleh tak tolong hantar balik, saya bagi dia barang pula, dia kata. So saya pergi balik. Dia kata berapa rate tadi daripada sana ke sini? Saya cakap lah RM14. So dia kata okey tak apa, dia bagi RM20, balance tu saya simpan, dia kata. So saya hantar pula balasan dia pula kepada kawan dia. So inilah rezeki hari ni. Dapat RM20. Sebab kalau ikutkan tambah 14. Jadi RM6 tu dia bagi upah saya lah. So okey juga macam ni, ulang-alik hantar barang macam ni. Okey, sekarang saya tengah on the way nak hantar last order saya daripada Mutiara Damansara, naik ke Paten, nak hantar ke Hulu Langat. Okey, ni nak jalan, nak naik ke bukit Hulu Langat ni, tengok ni jalan dia. Tanah merah, tanah apa benda tu dah masuk dekat je atas jalan raya. Boleh lalu lah tapi kena hati-hati. Itulah tempat orang selalu lepak-lepak kan. Tengok view KL malam-malam. Ini dia dulu menara tinjau. Ingat dulu pernah naik dekat sini ni. Sekarang dah tinggal apa dah. Dah tak ada apa. Kosong. Sian kan tak menjadi tempat ni. Wah, tengok baru lepas hujan, kabus. Okey, selesai sudah last tadi order hantar dekat Hulu Langat daripada Ana Patin House ni. So, hari ni 9 job, alhamdulillah 9 job. So, tapi yang lagi best adalah on the way nak balik tadi lalu dekat roadblock polis. Ingatkan polis tahan nak tanya, biasalah kan polis tahan tanya. Rupa-rupanya polis bagi ini. Agaknya ramai orang sedekah dekat polis. Agaknya banyak. Jadinya saya nampak tadi kereta depan-depan saya pun dia bagi juga. Maknanya banyak lebihan lah kan. Jadi daripada membazir bagi saya. Rasanya benda ni adalah nasi lemak kot. Nasi lemak dengan ayam pedas ke nasi apa tu saya tak tahulah. Tapi alhamdulillah saya baru terfikir-fikir sebab hari ni balik lewat. Nak makan apa sekali dapat rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih kepada orang yang telah memberikan makanan ini. Okay, sekarang okay nak balik. Jumpa lagi. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Dengan pelbagai lagi cerita ataupun kerenah-kerenah di atas jalan raya sebagai pemandu Grab. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.